saya hadir ke sini kan dapat info bahwa Pak Camat semua teman-teman ada di sini. Makanya saya mewakili nih suara-suara orang yang sumbang. Kalau misalkan mereka saya undang datang kemari, mungkin mohon maaf Pak, saya pribadi yang datang ke sini karena ini pun teman saya ketemu di jalan. Mau kemana? Saya bilang saya mau ke sini, daerah sini. Ya ayo, harusnya sampean datang ke sini. Kemarin gua datang ke sini, ente enggak ada. Ada. Hei, ini video lu gua ada yang ngasih tahu, ente pergi. Lu ini saya dari aja kemarin baru sampai kemarin dari. Nah, makanya kalau bilang ente datang sini, saya udah datang ke sini setelah kita beredar. Ente kenal namanya bukan sehari dua hari. Itu dia masalahnya. Iya, makanya gua tahu gua. Harusnya antum tahu gua juga dari Nabi. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Al-Mubarok, Wakil Ketua Umum PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya perintahkan kepada seluruh Laskar Sabilillah yang ada di Bekasi dan terdekat untuk segera membantu menjaga Said Qori merapat ke rumahnya sampai keadaan aman dan kondusif. Bila mana ada segala sesuatu yang tidak diinginkan, Anda kalian semua lapor kepada polisian setempat. Dan saya menghimbau kepada siapa yang pernah datang ke Said Qori, ngegeruduk Said Qori persekusi, Anda jangan cemen dengan hanya berani persekusi Said Qori. Yang berani jangan hanya persekusi Said Qori. Kali lagi saya perintahkan kepada PWI dan Laskar Sabilillah Bekasi, saya perintahkan kalian semua tolong merapat ke rumah Said Qori dan jaga Said Qori dan amankan. Jangan ada satu pun orang pribumi Nusantara disentuh oleh oknum Ba'ali atau mukibin-mukibinnya. Dan kepada Said Qori, saya memohon jangan minta maaf kepada siapapun oknum Ba'ali, apalagi ke Sibar Semit. Jangan ada minta maaf. Tantang orang pribumi Nusantara minta maaf. Mereka yang harus minta maaf orang pribumi. Dan kepada Laskar Sabilillah, tolong catat itu yang datang ke rumah Said Qori. Siapa orang tersebut? Ketahui aja identitasnya. Bila mana perlu kita laporkan nanti kepada kepolisian setempat. Saya perintahkan ini kepada Laskar Sabilillah Bekasi. Kedepan tidak ada lagi persekusi kepada siapapun, termasuk kepada Said Qori.